Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah box panel untuk pompa air sibal atau pompa air submersibel yang telah saya rubah dengan pemasangan otomatis radar dan juga dengan pemasangan sebuah lampu untuk tanda toran air ini penuh atau tidak. Untuk pompa air sibal yang digunakan ini 075. Kemudian untuk kapasitor 25 mikro dan input terminal kabel ini 6 pin. Kita lihat di dalamnya. Untuk diagram panelnya, ini nomor 1 dan nomor 2, ini untuk supply AC 220 volt. Kemudian untuk nomor 3, 4, dan 5 untuk pompa air sibal. Kita lihat di panel ini 6 pin untuk terminalnya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 6. Untuk kabel ini kabel AC 220 volt yang putih untuk otomatis radar. Kemudian satu lagi untuk motor pompa sibal. Untuk input AC 220 volt kabel biru ini dimasukkan ke terminal nomor 2. Kemudian untuk kabel warna coklat disambungkan langsung dengan kabel otomatis radar. Ini. Dan untuk outputnya dari otomatis radar disambungkan ke terminal nomor 1. Kemudian untuk lampu indikator dipasang di terminal nomor 1 dan 2. Ini lampu 220 volt AC. Untuk terminal nomor 3 ini untuk kabel motor. Disambungkan ke terminal nomor 3 untuk supply dan warna biru disambung ke terminal nomor 4 dan kabel kuning disambung ke terminal nomor 5. Untuk terminal nomor 5 ini disambung langsung ke kapasitor 25 mikrofarad. Pemasangan untuk kabel telah selesai. Untuk lampu indikator ini nanti kalau input dari otomatis radar berfungsi atau toran ini kosong, lampu ini akan menyala.
Dan begitu pula kalau penuh, lampu ini akan mati. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di deskripsi video. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.